Gak punya duit. Sedih. Roda ya. Sedih emang. Gak ada duit nih. Ya, setengah bulan. Makan sekali. Makan siangnya sekali. Makan ya? Iya. Makan Indomie lagi. Dirembes tau harusnya itu. Aneh ya? Soalnya... Oh, bisa dirembes nih, Bang. Ya gimana? Cuma bisa makan Indomie. Oh. Makan pisang, makan pisang. Terus, lu gak bisa kerjaan apa? Enggak, ini mensiasati tengah bulan ketika duit udah tiris-tirisnya. Jadi harus bekal. Udah terus sekeliling. Udah bawa bekal, makan mie, bekal, mie. Semua gara-gara lato-lato kemarin. Dia denda semua gara-gara lato-lato, bener-bener. Nah, guys, tapi kan bentar lagi ingat. Kayaknya kita bisa minta apa gak sih? Minta lu harus minta ya? lu harus cohi dulu, lu kasih salam dulu sama si bos, lu dikasih sama dia. Mumpung si bos lagi di lantai 2, yuk kita minta yuk angpaunya yuk. Ayo ayo, semangat kan lu bisa minta angpau. Semangat lu pasti kalian merasakan hal yang sama di sini. Betul ya, saya cek dulu saya. Apakah kalian merasakan? Kebetulan nah. Kayaknya sudah gak ada satu juta di bawah jauh. Tapi gue punya solusi. Gimana kalau kita minta si bos? Oh bener. Boleh. Boleh guys, saldo gue 160.000 guys. Ini baru di satu bank account. Belum yang lain. Gue yakin banget sih. Yuk, kita tampau yuk. Benar. Nah, soalnya Pak Rudinya lagi di ruang meeting lantai 2. Jadi harus kita sambil. Ayo Jen, pakai gula. Kamu jelek banget, Kak. Demi Allah. Sepucet, sepucet-pucetnya. Feelsnya bagus apa enggak di minggu ini? Oke. Ini thumbnail-thumbnail juga diperhatiin dong. Pilih muka saya belepotan semua nih, tega bener. Deng. Kalau mau minta ampun sama Bapak. Deng. Pak. Minta ampun. Mau imlek. Ini orang gila kenapa ada di sini? Security. Minta ampun Pak, hari imlek kan ya? Ini anak-anak nih tengah bulan, Pak. Begini. Kenapa? Kamu bukan anak baru? Iya Pak, aku baru Pak. Kok kamu yang minta angpau? Iya. Ya, karena kan saya membantu aspirasi anak-anak Pak. Sama Cila, Cila juga, Cila sini. Tadi lu minta tolong kan? Iya Pak, udah tengah bulan Pak. Provokator nih. Lah nggak provokator kan demi kemaslahatan bersama Pak. Ya dan ini kebetulan ini hasil dari denda lato-lato. Ya. Hah? Banyak nih. Apa Pak? Buat angpau, oke? Okay. Iya. Ngantri aja. Wah. Itu ceban doang Pak. Pergi sana nggak sih ceban? Nggak ada 10.000, nggak ada 100.000, nggak ada 100.000, nggak ada sejuta, nggak ada sejuta, nggak ada semiliar. Kamu nggak boleh tidak menghargai uang. Uang begini juga uang. Ya, ini mah sama aja uang denda yang tadi dibalikin lagi ini mah. Tambah. Beli gorengan bagi-bagi dapat semua. 30 ya Pak. Gorengan, masa 10.000 Pak? Ini provokator siapa yang ngajak masuk restoran? Ditelepon Pak, kemarin rambutnya kuning, sekarang jadi merah ceritanya. Ya kan lagi imlek Pak, jadi barong saya Pak mau gitu imlek Pak. Sudah. Karena saya menghargai kerja keras kamu yang gak ada hasilnya. Udah siapin ampau. Yeay, selamat tahun. Baru di Salim, jaya. Ya udah prestis. Yaudah nih, ampau ya. Nah, minta ampau. Oh, bahasa siap, kalau ampau. Jongi.
kita ampang angpau apa? Angpau kan? Ampau pak. Tuh ya. Ada isinya pak? Kan nggak minta isi. Iya pak. Isinya pak. Masa minta yang jelas. Bisa isi ya di sini. Minta angpau yang ada. Ada isinya. Isinya duit. 5.000. Minta angpau. Sudah jelas kalian aja. Minta angpau yang ada isinya. Yeah. Nih, ini angpau isinya angpau. Ya, bukan dong. Isinya duit, Pak Paku. Angpau ada isinya angpau. Iya. Yeah. Double angpau. Double angpau. Duitnya yeah. Mana? Panggil dulu Daddy Rudy. Daddy Rudy. Angpau isinya angpau. Kapan lagi dapat angpau isinya apa? Angpau. Jadi kalau tanya, angpau lu isinya apa? Angpau. Gitu ya. Isinya apa? Angpau. Kalau lu kerja di Prestige, angpau lu isinya apa? Keren, isinya angpau. Iya enggak? Nggak gitu bapak, isi ya. Duit. Isi duit. Isi duit. Duit, jangan, mau kan duit. Duit, jangan, ayo kan. Duit pak, buat yang naikkan pak. Nih, duit. Ya. Wee! Makanya kamu harus belajar bagaimana menggandakan uang. Waduh, sama pesulap merah. Ini kurang nggak? Kurang, 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 kurang. Tambah lagi, tambah lagi. Beh. Pada dapat ini bagian sini, yang lain nggak dapat ntar. Aman, aman. Total ada 2.000 karyawan pak. Karyawan tetangga. Dada nggak tahu, pokoknya kalian bagi-bagi aja. Semuanya dibagiin rata. Siap. Udah deh, ya bagiin ya. Siap. Dah. Saya banyak kerjaan yang tidak bermanfaat. What? Jadi jangan ganggu-ganggu, ribet. Bagi rata, ambil sini yang lain gak kebagian. Oh gitu bagi rata nih. Udah, hitung ntar bikin laporannya. Oh gitu pak, siap Pak Rudy. Udah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.